Pemerintah Kota Makassar terus melakukan pendataan kasus COVID-19 di daerah ini. Saat ini, tim penanganan COVID-19 tengah bekerja untuk mendata kasus COVID-19 di tiap RT RW. Proses pemetaan kasus COVID-19 tiap RT RW di Kota Makassar masih dilakukan tim penanganan COVID-19 yang tergabung dalam tim detektor. Dari data tim detektor inilah yang nantinya akan jadi acuan sebaran COVID-19 di Makassar di tingkat RT dan RW. Mereka akan bekerja mendata tiap rumah untuk memastikan adakah warga yang alami gejala atau terinfeksi virus corona. 10.000 dekeker turun, 5.000 nakes dan 306 dokter beserta dengan tim-tim di kelurahan dan kecamatan turun serentak, ini jam 2 puncaknya. Kemudian memeriksa sudah berjalan dari tadi, beberapa kecamatan sudah jalan. Kemudian memasukkan seluruh laporan digital dan akan semua terreport di command center. Nah, kemudian kita akan memberi nilai pada masing-masing RT. Baik itu hijau, kuning, merah, orange, merah dan hitam misalnya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui skala peperangan melawan COVID itu seperti apa dengan data-data yang jujur dan real. Ya, kami ingin betul-betul menyajikan data-data yang realistik dan real time sehingga kita tidak melewatkan satu data pun di lapangan, sehingga teman-teman secara primer mengambil data langsung di lapangan.